Konflik panjang yang melibatkan dua negara bertetangga Rusia dan Ukraina sampai saat ini masih terus memanas. Terbukti dalam sebuah rekaman yang ramai beredar di media sosial Telegram, Sabtu 4 November 2023. Pada rekaman tersebut dapat dilihat bagaimana awak howitzer D-20 Rusia beraksi, mengganggu rotasi militer angkatan bersenjata Ukraina di tepi kanan Dnieper. Disebutkan dalam keterangan unggahan, posisi Mosul ditemukan oleh operator UAV Rusia. Pasukan artileri kemudian tidak tanggung-tanggung langsung menyerang pergerakan personel angkatan bersenjata Ukraina dan pasukan cadangan di titik yang ditargetkan, seperti yang tampak dalam rekaman. Terhitung, lebih dari 3 kali tembakan mematikan diyakini Rusia tepat mengenai sasaran. Hingga video ini beredar, belum ada tanggapan resmi dari pihak angkatan bersenjata Ukraina. Заряди! Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.